bahaya. Jika diri Anda banyak memiliki energi negatif, ini yang akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Amin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, karena banyak yang belum paham dan juga tahu tentang apa dampak dan bahaya dari seseorang yang terlalu banyak menyimpan energi negatif di dalam dirinya, ya, maka dalam kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan. Jadi sebenarnya dalam diri manusia ini memiliki dua pancaran energi, yaitu energi positif dan juga energi negatif. Nah, energi positif ini dihasilkan dari perilaku yang baik, seringnya melakukan zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Sedangkan energi yang negatif ini dihasilkan dari kebiasaan seseorang yang buruk, seperti maksiat, durhaka, dan tidak pernah sholat, bermasalah dengan orang lain, atau dosa kecil maupun besar, baik yang disengaja yang tidak. Lalu apa dampak dan bahaya jika seseorang ini ya justru terlalu banyak memiliki energi negatif di dalam dirinya dibandingkan dengan energi positifnya? Jadi jika di dalam diri seseorang ya justru terlalu banyak memiliki energi negatif, maka dirinya sudah tentu akan sering mengalami kesulitan ataupun masalah. Di antaranya adalah yang pertama, susah untuk berinteraksi dengan banyak orang dalam lingkungan sosial. Yang kedua, kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dalam dirinya. Yang ketiga, sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian, selalu gagal dalam hal apapun. Gagal usaha, gagal dalam hal hubungan, gagal dalam hal membangun kerjasama sampai pada akhirnya tertipu dan lain sebagainya. Kemudian, yang paling berbahaya adalah akan menarik hal-hal gaib mendekat, sehingga tak jarang orang yang memiliki energi negatif ini mengalami kejadian-kejadian gaib sampai dengan diganggu makhluk halus dan lain sebagainya. Nah, jadi jika selama ini diri Anda sering mengalami yang namanya kejadian-kejadian aneh, sering bermasalah dan bahkan sampai diganggu oleh makhluk halus, itu dikarenakan diri Anda yang terlalu banyak menyimpan energi negatif. Oleh karena itu, mulai sekarang jika kamu sering mengalami hal buruk, segeralah ya, ambil tindakan dan cari solusi. Jika Anda butuh bantuan dan bimbingan dalam menangani masalah ini, bisa langsung saja konsultasikan melalui kontak yang ada di bawah ini. Baik, saya rasa cukup dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.